Audio Jungle. Inilah suasana menjelang lempar jumaroh di Aqabah. Persiapan di tenda sudah diumumkan oleh pengelola, dan untuk bersiap-siap dengan pakaian kaos lengan panjang warna hitam dan orange, hitam putih orange, dan kita menggunakan kaos itu supaya mudah teridentifikasi, mudah berada di dalam satu kelompok, karena nanti akan bergabung dengan ribuan orang yang punya acara yang sama di jam yang sama terkait dengan lempar jumroh ini. Sekarang berangkat lempar jumroh bersama kelompok 116 untuk jumroh Aqabah ya. Masuk lorong ini sebentar lagi. Rombongan lempar jumroh Aqabah dilaksanakan dengan tertib secara berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, dan di tiap kelompok itu ada penanggung jawab yang akan selalu menghitung jumlah anggota dan selalu mengambil jarak dari anggota lain sehingga mudah sekali untuk teridentifikasi. Perjalanan dari maktab 115 sekitar 2 km sampai ke lempar jumroh, dan kita akan menemui berbagai macam jemaah. Dan kita masuk ke building 2, bangunan 2 eskalator ya. Dari eskalator ini cukup tinggi untuk masuk ke lantai 2 jalur lempar jumroh lantai 2. Kita harus melewati 4 kali eskalator yang sambung menyambung, dan ini lantai 2 ya. Lantai 2 itu di atas itu ada lantai 3 yang juga banyak ribuan orang dari tenda balik gunung ya, ribuan orang di situ. Dan ini lantai 2, kita bersama dengan haji khusus yang lainnya, itu yang kiri pakai batik, dan kita belok kanan, ini diarahkan, lalu pembimbing kita sudah tahu caranya masuk ya, sehingga tidak berebut, dan kita harus dari kiri dulu, langsung kita masuk ke kanan. Dan bersama-sama sambil mengucapkan takbir. Nah, ini kita masuk di jumroh Aqabah, saling melempar dengan 7 batu. Kita akan melempar selama 7 kali dan hari ini hanya sekali. Ya, hanya sekali kita melempar 7 kali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan seterusnya. Lalu kita akan minggir, satu kelompok itu berdoa bersama menghadap Ka'bah setelah melempar jumroh. Nah, coba lihat tuh di depan, ribuan orang ya. Ini di lantai 2 ya. Belum nanti di lantai 1 adalah dari dekat mina tenda, tapi nanti kalau di pusat ya itu ada 5 lantai. Nah, ada 5 lantai yang sambung menyambung, dan batu itu akan terlempar dan jatuh tinggi 15 meter ya. Jadi lempar jumroh ini tingginya 15 meter. Ini kita kembali di jalur yang berbeda. Kembalinya itu agak menyimpang jauh ya, untuk di eskalator turun yang berbeda dari tadi. Ini eskalator turun ya. Eskalator turun. Ini khusus untuk turun ya. Khusus untuk turun, tidak melayani yang naik. Jadi dia akan mutar ya, mutar dengan jarak sekitar 2,5 kilo ke tenda awal kita. Artinya sekitar 500 meter jaraknya dengan eskalator yang pertama untuk naik. Nah, ini di pintu keluar banyak sekali yang menunggu berkah, lalu menunggu sampai subuh. Nanti subuh langsung melempar sendiri karena punya keyakinan melempar ketika di subuh hari itu akan memberikan kenikmatan tertentu. Nah, ini arah pulang ya, arah pulang. Kita akan melihat dia santai kanan kiri karena sudah berada di jalur pulang, dan sebelah kiri itu penjual
ayam goreng yang ramai sekali ya, ramai sekali, dan memang dia perjualannya mungkin setahun sekali ya. Nah, tapi ramai betul, ratusan orang antri di situ. Nah, ini kiri kanan banyak orang yang tiduran, tiduran santai ya, sambil menunggu waktu jamaah yang lempar jumrah yang kedua. Menarik sekali, ini di bagian jalan keluar. Audio Jungle.